Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Dapur Putri. Di video kali ini, saya mau memasak tumis genjer dicampur dengan tauge. Menu sederhana, tapi rasanya luar biasa. Langsung saja yuk ke cara memasaknya. Simak videonya sampai habis ya. Untuk bahannya, di sini saya pakai 3 ikat besar genjer. Kemudian saya buang yang paling bawahnya. Lalu potong-potong. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita rebus. Jangan lupa didihkan air terlebih dahulu. Masukkan genjer. Lalu celup-celupkan ke dalam air. Jika sudah merata, kita bisa langsung angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada bawang merah. Saya pakai 6 buah. Kemudian potong-potong. Di sini untuk bumbunya saya akan potong-potong semuanya ya teman-teman. Lima siung bawang putih. Untuk cabenya sesuai selera. Lalu, saya tambahkan 2 buah cabe besar. Jika teman-teman tidak punya, boleh di-skip. Dan di sini saya tambahkan 1 buah tomat. Dan 2 saset terasi. Selanjutnya panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Tumis sampai agak layu. Kemudian cabai dan tomatnya. Jangan lupa terasi. Kita tunggu sampai bumbunya matang. Jika sudah matang seperti ini, saya masukkan taugenya. Aduk-aduk sebentar. Jika taugenya sudah layu, langsung kita masukkan genjernya. Di sini teman-teman mungkin tidak suka dicampur dengan tauge, boleh genjer saja. Kita aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa kita bumbui. Kasih sedikit gula, garam secukupnya, dan micin. Jika teman-teman tidak suka micin, boleh di-skip. Lalu aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Terima kasih sudah mau menonton video saya ini. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga. Jika sudah matang, kita bisa langsung sajikan. Dan ini dia, tumis genjer dicampur tauge dengan bumbu terasinya sudah matang.
Ini rasanya enak dan bikin nagih. Terima kasih teman-teman, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba.